kadang hati yang baik akan kalah dengan fisik yang asik. Yap, siap diberangkatkan STC Kinandira. Seperti biasa ya teman-teman, menjadi armada paling awal untuk STC Kinandira. Ini sudah hadir ada STC Tarik, terus Simbah Kece ya, Tuskani, dan juga si Panjalu. Ini para penumpangnya juga sudah mulai selesai dengan segala urusannya. Selamat melanjutkan perjalanan dan semoga selamat sampai tujuan. Pukul 11 lebih 14 menit ya. Ada STC Banua yang baru saja melakukan perbaikan di ban ya. Sepertinya ganti kampas atau apa tadi di Jalan Raya Putosari. Dan sekarang kembali untuk menjemput para penumpangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan kembali di Alisu Fatwa Channel. Nah, ini aku seperti biasa sudah stay di rumah makan Laos Eco ya teman-teman. Tadi sudah ada si Kinandira yang berangkat. Ini ada si Tarik, terus Tuskani, Banua, dan juga Panjalu ya. Ini Panjalu si Banua kembali untuk menjemput para penumpangnya. Terlihat untuk hari ini masih ramai ya untuk okupansi penumpang. Yep, untuk hari kelima di tahun 2023 ini okupansi penumpang masih membludak ya teman-teman. Terlihat ini banyak sekali. Dan untuk hari ini armada-armada STC masuknya tepat waktu ya teman-teman. Enggak seperti kemarin. Kemarin mengalami keterlambatan sekitar setengah jam. Ini terbilang cukup tepat waktu karena jam segini sudah lumayan banyak yang masuk teman-teman. Ini driver dari STC Panjalu. Yang ini sebentar lagi si Tarik akan si berangkatkan. Suas ini new komando. Edan manuvernya. Mari. Ini ngisi seri W kayaknya. Penumpangnya full seat juga. Tuh. Si Panjalu diberangkatkan teman-teman. Seri Ki seperti biasa. Diberangkatkan kembali satu armada dari STC, ada STC Banua dari Jogja tujuan Tangerang. Ini Pasar Kemis kalau nggak salah. Semoga selamat sampai. Kembali masuk satu armada STC. Ini ada STC Gina. Wih, ada Mas Teguh. Seri P teman-teman. Kita tinggal nunggu si Anu yang kabarnya besok Jumat yang akan rilis ya teman-teman. Untuk liverinya seperti Rubia ya. Dan gak sabar lihat tampilan baru dari si Anu. Tadi kita lihat sekilas ada sosok Mas Teguh ya di dalam unit Gina ini ya. Kita nantikan apakah Mas Teguh ini
kembali lagi ke STC atau cuma main aja di SDC Gina ya. Kita lihat saja nanti ya teman-teman. Mas Teguh, apa kabar? Alhamdulillah. Ini udah berseragam STC lagi nih Pak. Ya karena masih satu grup. Oh satu ya, grup. STC sama STC kan satu grup. Iya. Berarti ini ya kan? Suruh ke AKAP lagi itu mas ya? Pokoknya selagi masih nggak jalan, selama di perintah bisa berangkat. Siap, siap. Nggak usah pilih-pilih pokoknya. Berarti nantinya kembali, akankah kembali ke Draka lagi atau gimana ini maksudnya? Kemungkinan besarnya. Ada nggak ya kira-kira? Ya, tinggal nanti gimana perintahnya aja. Oh, siap, Bes. Ya. Selamat bertugas oke. Kembali di STC, Bos. Ya. Ya, siap. Pokoknya didukung terus. Berkarya. Siap. Ya. Tapi ini untuk STC Gina sebentar lagi akan diberangkatkan dengan drivernya Mas Teguh. STC Draka ya. Jadi memang Mas Teguh ini dapat perintah dari mandor untuk terjun ke AKAP lagi ya. Tadi sudah kita dengar penjelasan dari Mas Teguh mana-mana yang ini apa sela ya. Kalau di AKAP sela ya turun ke AKAP, kalau ke di pariwisata rame ya turun di pariwisata begitu. Ya kurang lebih seperti itulah untuk penjelasannya ya. Persiapan berangkat STC Gina dengan drivernya Mas Teguh. Driver artisnya STC. Ini seri P. Tujuan Pondok Pinang. Pentingnya berdoa dulu sebelum berangkat. Kata-kata dong sebelum berangkat. Terkadang hati yang baik akan kalah dengan fisik yang menarik. Asik, siap. Terima kasih Mas Teguh, selamat bertugas. Semoga selamat sampai tujuan. Diberangkatkan STC Gina. Semoga selamat sampai tujuan.